Ya, dan bisa kami mohon maaf dengan gangguan teknis yang ada. Kita ke informasi selanjutnya, hujan deras disertai angin puting beliung merusak puluhan rumah di satu kecamatan di Ponorogo, Jawa Timur. Sebanyak 14 rumah rusak berat akibat tertimpa pohon. Sebagian rumah di Desa Sumberjo, Kecamatan Balong, rata dengan tanah karena tidak kuat menahan berat beban pohon besar. Hari ini, warga di desa bergotong royong memotong pohon yang menimpa rumah warga. Kerusakan paling parah terjadi pada rumah Sainem dan rumah Sibo yang rata dengan tanah. Akibatnya, kedua keluarga ini terpaksa menumpang tidur di rumah tetangganya. Selain merusak 14 rumah warga, angin puting beliung juga merusak sebagian rumah lainnya di Kecamatan Balong. Sedikitnya 30 rumah rusak ringan, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.